Dahulu kacamatan tak lebih hanya difungsikan sebagai alat bantu penglihatan. Sekarang kacamata sudah menjadi suatu kebutuhan fashion yang perkembangannya semakin pesat. Berbagai brand terkemuka berlomba-lomba mengeluarkan edisi kacamata termutakhir guna memenuhi gairah fashion di era milenial. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, banyak pelaku dunia bisnis menghadirkan inovasi pada beberapa macam item fashion, salah satunya kacamata. Selama ini kacamata terbuat dari bahan material plastik, metal ataupun karbon. Berbeda dengan Zulfikar, pemuda asal peninjauan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ini yang menyulap limbah kayu menjadi sebuah kerajinan kacamata. Awalnya Zul yang merupakan tamatan sastra Inggris di Universitas Negeri ini hanya membuat aneka souvenir dari kayu dan bahan limbah lainnya. Ingin membuat yang beda, Zul kemudian memberanikan diri membuat kacamata berbahan kayu-kayu limbah perabot. Untuk membuat bingkai kacamata tidak membutuhkan modal yang besar, hanya memanfaatkan limbah kayu yang diambil dari pengrajin mebel di sekitar rumahnya. Limbah kayu yang digunakan cukup mudah, seperti limbah kayu jati Belanda, Surian dan kayu limbah lainnya. Namun ada pesanan yang khusus ia harus mendatangkan kayu dari luar, seperti kayu sonokeling yang ada hanya di Jawa. Bingkai kacamata buatannya ini memiliki ciri khas bila dibandingkan kacamata yang lain. Bobotnya lebih ringan dan bisa dikreasikan sedemikian rupa untuk menarik minat calon pembeli. Di bengkel usahanya ini, Zul hanya bekerja sendiri. Dalam sehari, ia bisa menghasilkan beberapa kacamata. Harga yang dibanderol untuk produknya cukup bervariasi, berkisar Rp400.000 hingga Rp750.000. Zul menerima pesanan kacamata sesuai permintaan, biasanya untuk kebutuhan gaya semata, baca atau minus dan plus yang lensanya telah disesuaikan. Untuk penggunaan lensa kacamata minus dan plus, ia telah bekerja sama dengan beberapa optik terkait. Perawatan kacamata ini sama seperti kacamata pada umumnya. Dalam pemasarannya, Zul memanfaatkan sosial beberapa koleksi dari kacamata kayu dan kerajinan kayu lainnya dipasarkan di akun Instagram. Kerajinan ini mampu bersaing dengan perusahaan yang memproduksi kacamata dan mengembangkan bisnis ekonomi yang dijalani. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan.